para calon wisudawan dengan prestasi lulusan terbaik, penerima cincin, dan lulusan dengan predikat dengan pujian pada upacara wisuda pasca sarjana ke-38 dan wisuda sarjana ke-64 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dari Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris Tingkat Magister, Diajeng Indah Angelia Basuningtyas dengan IPK 3,98, memiliki 3 prestasi, yaitu lulusan terbaik, penerima cincin penghargaan, dan lulus dengan pujian. Pemberian cendramata kepada calon wisudawan wisudawati berpredikat kelulusan 3 terbaik dengan IPK minimal 3,80 untuk tingkat pasca sarjana dan 3,71 untuk tingkat sarjana. Rektor dimohon ke depan. Kami mohon dengan hormat kepada Rektor Unika Atmajaya Jakarta, Profesor Dr. M.M. Lani W. Panjaitan, untuk mengenakan cincin kepada calon wisudawan berpredikat 3 terbaik dengan IPK minimal 3,80 untuk tingkat pasca sarjana dan 3,71 untuk tingkat sarjana. Dari Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris Tingkat Magister, Diajeng Indah Angelia Bayu Basuningtyas. Dari Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen, Suri. Wisuda sarjana ke-64 dan wisuda pasca sarjana ke-38 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dimulai. Rektor dimohon ke depan. Wakil Rektor 1 Dr. Rerpol A.Y. Agung Nugroho diundang berdiri di samping kiri rektor. Dari Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris Tingkat Magister, Diajeng Indah Angelia B. Magister Humaniora. Devilia Ayuningtyas M. Hum. Herman Teguh Setiadi M. Hum. Maria Yuniar Ardiati M. Hum. Mae Triranto Maharini M. Hum. Ayesia Rosalin Suryono M. Hum.